Halo bro coy, ketemu lagi dengan channel kita. Di video beberapa waktu yang lalu, kita pernah mereview tas bandit dari Sidekick. Di sana kita menjelaskan bahwa tali tasnya bisa diganti. Untuk lebih jelasnya, bro coy bisa melihat video sebelumnya dengan judul tas bandit. Nah, ini talinya seperti ini. Ini nama talinya Ultron Strap. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bahannya, buckle-nya YKK, kemudian ini juga buckle-nya YKK. Ini bahannya polyester. Ini bahannya yang bahan utamanya ini cordura. Kemudian panjang seluruhan tali ini sekitar 130 cm. Kemudian untuk panjang yang bagian busa ini sekitar 44 cm dan lebarnya 8 cm. Kemudian untuk lebar yang webbing ini 3,5 cm. Nah, di sini ada bagian yang bagian sini bisa geser-geser. Kemudian ini bisa dilepas nanti. Ini bisa dikaitkan nanti ke tasnya. Nanti kita akan cobakan. Ini ada bagian kepala pengaitnya di sini. Nah, di sini bagian ini bagian tali untuk buka pasang ke penghubung ke tasnya. Kemudian ini ada bagian ini untuk pengaturan menarik dan memendekkan dan memanjangkan tali. Ini bisa kita atur untuk bagian pengikatnya di sini. Ini juga ini bisa kita tarik aja di sini. Nah, ini ada logo SK-nya, logo SK Sidekick-nya, jadi mempercantik talinya. Nah, ini menambah kesan sangarnya. Ini model army ya, dengan full hitam. Oke, kita akan coba langsung saja dengan kita cobakan ke tasnya ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang saja ke tas bandit. Ini pernah kita review di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di link berikut. Kemudian ini yang tali yang biasanya sudah kita copot. Ini ada untuk pemasangannya. Untuk logo yang ini. Nah, ini kita teman-teman bisa pasang ke yang posisi bagian kuning ini. Ini ada tandanya di sini. Ini kita pasang. Ini bagian sini kita juga pasang, kemudian kita tarik untuk mengepaskannya. Nah, itu jadi sudah kuat ini. Kita tarik ini, tidak akan copot. Sudah pas. Kemudian berikutnya kita pasang yang bagian sini. Nah, ini ada dua ya, ada posisi atas sama posisi bawah. Nah, teman-teman bisa pasang yang tali bagian bawah ini. Nah, seperti ini pasangnya. Tuh, juga kita tarik untuk mengetes kekuatannya. Sudah kuat. Jadi posisinya itu
Kalau tas ini depannya, bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk tali ininya harus sama-sama ke bagian bawah supaya pas nanti. Nah, coba kita pasang sekarang. Ini kita pasang seperti ini. Jadi kalau posisinya kita pengen di sini, ini kita tinggal tarik. Ini ada tuas penah pengaturnya. Ini yang bagian sini kita tinggal tarik saja. Nah, kemudian untuk tali yang tadi, yang bagian ini, yang bagian sini tadi, ini bisa dilepas pasang. Ini kita bisa hubungkan ke bagian sini atau ke bagian ini. Ke bagian mana teman-teman yang suka, yang enak posisinya. Misalnya kita pasang ke bagian ini. Kita tinggal dorong, tekan. Nah, ini juga kita bisa putar posisinya. Nah, jadi dia posisinya begini. Jadi ada pengikat di sini, ada pengikat di sini. Jadi lebih kencang dia. Kemudian kalau tas ini ingin berada di posisi bagian belakang, teman-teman cukup lepas ini. Lepas ini. Kemudian tinggal putar ini. Pegang ini. Tinggal putar. Nah. Jadi talinya, posisi tali ini jadi bagian depan. Nah, ini tadi untuk bagian pengikat ke sini. Teman-teman bisa tinggal ikat di sini. Ini. Pasang. Tinggal dorong. Ini bisa kita atur. Kita atur panjang talinya di sini. Nah, ini kelihatan tampak depannya seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang bosan dengan tali bawaan dari tas Sidekick, teman-teman bisa tinggal beli. Ada beberapa pilihan tali kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat langsung di webnya. Jadi kelihatan lebih maco. Jadi sekian review dari saya. Mudah-mudahan memberikan, membantu informasi teman-teman dalam mencari informasi tentang tas, tali tas Sidekick ini. Terima kasih. Sampai jumpa di review selanjutnya.